Halo Sobat Tani, bertemu lagi dengan saya di Rumah Agrotani, Informasi dan Inspirasi Pertanian. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial secara lengkap bagaimana menanam melon hidroponik dengan sistem drip irigasi. Di mana sistem drip irigasi ini adalah salah satu sistem yang paling direkomendasikan untuk menanam melon secara hidroponik. Langkah pertama adalah siapkan instalasi irigasi tetes atau drip irigasi. Kemudian siapkan media tanam. Media tanam yang digunakan di sini adalah arang sekam dan kokopit. Media tanam dimasukkan ke dalam polybag dengan ukuran minimal 35x35 atau 40x40 cm. Setelah instalasi dan media disiapkan, langkah selanjutnya adalah kita harus menyiapkan nutrisi hidroponik sendiri. Bagaimana cara membuat nutrisi sendiri? Ada di video sebelumnya, ada link di atas ini.
Tahapan selanjutnya adalah kita menyiapkan semaian melon, di mana melon kita semai terlebih dahulu dengan menggunakan media rockwool. Lama persemaian adalah maksimal 8 hari. Kemudian semaian langsung kita tanam di media yang terlebih dahulu sudah kita basahi dengan air biasa. Usahakan menanamnya pada waktu sore hari untuk mencegah tanaman stres dan nantinya tanaman akan mati. Setelah melon ditanam, selanjutnya adalah kita memberikan nutrisi hidroponik yang sudah kita buat tadi. Berapa besar PPM nutrisi hidroponik yang kita berikan? Range-nya adalah sampai 1200 PPM, namun bisa naik ataupun turun. Bagaimana cara memberikannya ke tanaman? Bagi sobat tani yang sudah memiliki instalasi hidroponik, baik itu drip irigasi, bisa kita hidupkan. Namun, bagi sobat tani atau teman-teman yang belum memiliki instalasi, bisa langsung saja disiram. Disiram secara manual. Kemudian saat tanaman mulai bercabang, karena kita hanya memelihara satu cabang, maka cabang-cabang yang lainnya harus kita pangkas sampai dengan ruas ke-7 atau ke-8. Jadi hanya satu yang kita pelihara, lalu kita rambatkan ke benang atau ajir yang sudah kita pasang. Saat melon berusia 21 hari setelah tanam, melon sudah mulai berbunga, di mana ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, bagi sobat tani yang menanam melon di dalam screen house, melon perlu diserbukkan. Bagaimana cara menyerbukannya? Jadi penyerbukan dilakukan sebelum jam 9 pagi atau pada saat bunga itu sedang mekar. Satu bunga betina membutuhkan dua bunga jantan untuk menyerbukinya. Hal ini bertujuan agar meminimalisir kegagalan. Nah, mengapa melon hidroponik harus diserbukkan? Karena melon ditanam di screen house yang tidak ada angin ataupun serangga yang membantu dalam penyerbukan. Jadi harus kita yang membantu penyerbukannya. Beda halnya dengan melon yang ditanam di lahan, di mana banyak angin, banyak serangga, dan lain sebagainya yang membantu proses penyerbukan.
Tahap selanjutnya adalah memangkas cabang. Buah melon yang sudah jadi setelah diserbukan perlu kita pangkas pada cabangnya, jadi dilengkah satu ruas di atas buah melon. Jika ada buah yang gugur atau penyerbukannya gagal, maka cabang pada buah tersebut harus kita potong, lalu kita serbukan pada cabang-cabang lain yang ada bunga betinanya. Setelah melon memasuki usia 40 hari setelah tanam, biasanya buah-buah melon sudah cukup besar untuk dilakukan seleksi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan berapa buah yang akan kita pelihara. Pada tahap seleksi ini, Sobat Tani bisa memilih berapa buah yang akan Sobat Tani pelihara. Bisa 1 atau 2. Buah-buah yang kita pilih adalah buah yang simetris, yang mulus, kemudian tidak terserang hama dan penyakit. Agar lebih maksimal lagi, disarankan untuk memotong pucuk tanaman melon pada saat daun melon sudah mencapai 30 lembar untuk dibuahkan satu buah. Namun, bila Sobat Tani menginginkan buah yang lebih banyak, maka daun yang dipelihara pun harus lebih banyak. Hama dan penyakit melon harus selalu kita amati. Namun, bila kita menanam melon di dalam greenhouse, maka besar kemungkinan tanaman melon kita jarang sekali terserang hama dan penyakit. Jika terserang hama dan penyakit, maka kita harus bisa bijak memilih pestisida apa yang kita gunakan. Bila tanaman melon kita terserang hama dan penyakit, lakukanlah penyemprotan bila diperlukan. Namun untuk melon hidroponik di greenhouse sangat jarang sekali dilakukan penyemprotan. Dalam satu fase hidupnya biasanya cuma 1 atau 2 kali dilakukan penyemprotan. Saat melon sudah mencapai usia 70 hari setelah tanam atau sesuai dengan deskripsi varietas yang kita tanam, melon sudah siap untuk dipanen. Ini menandakan bahwa budidaya melon hidroponik kita sudah berhasil. Bagaimana Sobat Tani, penasaran untuk mencoba menanam melon hidroponik? Thank you.
Ya Sobat Tani, cukup sekian menanam melon hidroponik. Semoga cukup jelas, dan apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar. Baik Sobat Tani, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Rumah Agrotani, informasi dan inspirasi pertanian.